Andika dan Atik. Oke guys, pertemuan kali ini aku berada di hutan dan banyak banget nyamuknya di sini ya guys ya. Aduh, maaf guys. Dan sekarang ini aku akan menunjukkan buat kalian jalan-jalan di hutan ini, karena hutan itu karena sangat suka, jadi aku suka walaupun banyak makhluk-makhluk seperti ini yang berkentayangan ya guys ya. Maaf guys. Sekarang aku akan menunjukkan tanaman apa aja yang di sini, karena di sini itu hampir aku akan menunjukkan itu yang namanya porang kemarin, kelanjutan yang porang kemarin. Ini bukan tempatnya ya guys ya, ini lain lagi tempat hutannya, dan di sini itu tanaman yang mirip dengan tanaman porang itu, ternyata itu yang namanya suwet atau bunga pangkai, yang bisa tumbuh menjadi bunga pangkai itu suwet. Dan di sini aku akan menunjukkan perbedaannya, tapi kalian lihat aja video aku yang namanya pohon porang itu seperti apa dan suwet yang seperti ini. Oke guys, ayo. Aku sekarang berhenti dekat sama tanaman yang namanya suwek. Aku nanti akan tunjukkan, karena tanaman ini kalau kalian yang bisa membedakan tanaman suwek itu beda dengan tanaman rempah-rempah pohon porang gitu ya guys ya. Perbedaannya itu daunnya seperti apa, kalau batangnya kalian bisa lihat itu sama seperti ini guys. Ini yang namanya pohon suwek ya guys ya, seperti ini. Lihat coba kalian bisa cek sendiri batang pohon suwek ini seperti ini. Dan ini tanaman pohon ini bisa mengeluarkan bunga yang bisa kalian kenal, atau kalian yang tahu selama ini itu pohon suwek ini mengeluarkan bunga bangkai. Bunga bangkainya biasanya nggak tumbuh langsung dengan pohonnya, biasanya jauh berapa meter seperti itu ya guys ya. Dan kalian bisa melihat daun dari ini, dari tanaman pohon porang ini sama pohon suwek. Kalau pohon porang itu daunnya hanya sebagian di sini muncul berapa itu, kalau suwek itu bercabang-cabang, tapi batangnya bisa kalian lihat ini sama ya guys ya. Di sini juga ada, di sini nggak ada tanaman porang ya guys ya, di hutan ini adanya suwek seperti ini dan seperti ini juga, dan masih banyak. Dan nanti ada juga penduduk yang dekat sini menanam tanaman apa aja lagi, aku mau tunjukkan buat kalian lagi. Oke guys, ikuti terus. Oke guys, sekarang aku deket sama penduduk, penduduk yang ada di sini. Dan di sini ini penduduk yang di sini itu memanfaatkan lingkungannya untuk menanam tanaman seperti ini. Ini jenisnya bisa dibilang sama dengan tanaman keladi liar. Keladi ini seperti keladi liar ya guys ya, tapi ini sejenisnya, tapi ini bukan keladi liar. Ini keladi yang bisa dikonsumsi ya guys ya, karena ini bisa dikonsumsi sama manusia. Perlu kalian tahu itu biasa di perkampungan atau di desa-desa itu buat makanan ikan, ikan lele atau ikan gurame itu sangat bagus. Tapi keladi ini bisa dikonsumsi, kalau dari daunnya aja bisa buat puntil, makanan puntil. Kalau kalian kalau tahu makanan puntil itu bisa dari daun pepaya, daun singkong dan daun keladi yang bisa dikonsumsi ini seperti ini. Daun keladi ini kalau di desa namanya daun lumbu, pohon lumbu gitu ya. Batangnya bisa untuk oseng atau lodeh gitu. Kalau buahnya itu ada di bawah, umbi-umbiannya, akarnya gitu yang besar, itu bisa buat kolak atau seriping gitu, pedas atau asin, itu sangat nikmat banget ya guys ya. Dan selanjutnya di sini banyak banget itu guys, yang berkentayangan ini, maksudnya nyamuk ya guys. Aduh capek banget guys, licin. Selanjutnya aku akan menunjukkan tanaman yang dari negara India, perlu kalian tahu seperti ini guys. Ini tanaman yang dari negara India. Tanaman ini tanaman pohon kari atau daun kari ini bisa dikonsumsi, maksudnya bisa dimasak buat aroma masakan kari ya guys ya. Ini daunnya seperti ini, buat kalian yang belum tahu silahkan kalian lihat ini pohon kari, daunnya seperti ini, seperti daun belimbing ya guys ya, hampir sama, cuma bedanya bentuknya ya, seperti kedondong atau daun belimbing gitu ya, daunnya kayak seperti ini. Ini ada juga yang sudah mengeluarkan buahnya ini guys,
nanti ini kalau udah tua warnanya hitam, merah terus hitam, bisa ditanam, bisa tumbuh juga. Aduh, aku digigitin nyamuk guys, banyak banget. Aku tetap semangat buat kalian yang udah mendukung konten aku ya guys ya. Support terus guys. Oke guys, aku sekian dulu karena di sini banyak nyamuk ya guys ya. Maaf ya guys ya kalau kurang menyenangkan karena banyak banget yang bergentayangan. Aku akhiri dulu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.